Rumah dihuni banyak orang. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ternyata tak pernah bertengkar di depan karyawan asisten Raffi Ahmad. Sen mengungkap fakta mengenai rumah tangga bosnya. Dia bilang Raffi Ahmad tidak pernah bertengkar dengan Nagita Slavina di depan para karyawan. Meskipun rumah Raffi Ahmad dihuni banyak orang, suami istri itu tidak pernah adu mulut di hadapan pegawainya. Nggak sampai begitu, karena yang aku lihat mau Mbak Gigi atau Aak, yang namanya rumah tangga pasti ada cekcoknya, itu tidak pernah menunjukkan sama orang, kata Sen di akun YouTube Melanie Ricardo yang diunggah belum lama ini. Hanya saja, dia membenarkan Raffi Ahmad pernah mengomeli istrinya itu. Cuma bukan perkara besar, ngomel di depan karyawan nggak pernah. Kecuali mau syuting, Mbak Gigi kan perempuan ada leletnya, baru dia, Raffi Ahmad, ngomel-ngomel, sambungnya. Meskipun sudah lama menjadi orang terdekat Raffi Ahmad, Sen mengakui kalau bosnya itu tidak pernah terbuka terkait masalah rumah tangga. Tapi kalau masalah pribadi tidak pernah ngebuka. Nggak pernah sama sekali, ucap Sen. Bukan cuma itu saja, Sen juga menyebut Nagita Slavina tidak pernah mencoba mengorek informasi dari dirinya. Gigi sapaannya selalu sepenuhnya percaya kepada Raffi Ahmad. Makanya aku salut sama Mbak Gigi, mau kemanapun suaminya nggak pernah menanyakan ke orang terdekatnya. Dia percaya saja, tanda Sen.